Hai guys, saya perkenalkan kepada kalian. Di hadapan saya ini seorang seniman, kreator. Dia pelukis, melukis menggunakan bahan empon-empon. Nah, dia baru saja mengambil bahan, yakni ini apa ini? Ini kunyit. Oh iya iya, kunyit. Kunyit. Ya, kunyit ini sedang diparut. Setelah diparut, diperas, dan diperas tanpa dicampur air karena kunyit sudah ada kandungan airnya dan warnanya kuning. Nah, kunyit ini sebagai bahan untuk melukis. Kalau melukis dengan empon-empon itu sebenarnya udah lama mencoba-coba, tapi hanya main-main aja, nggak serius. Kemudian adanya COVID-19, harus berada di rumah, bekerja di rumah, kemudian kehabisan material cat, nggak mampu membeli. Saya ingat kalau di sekitar rumah saya itu banyak tanaman pon-pon, dajai, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temumangga. Kemudian saya gali, saya ambil, saya pakai, saya olah untuk melukis. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing pon-pon warnanya beda-beda. Kalau kunyit warnanya agak coklat tua, temu giring oranye, kemudian bengkle warnanya kuning. Jadi untuk gradasi gelap terang. Menggunakan bahan non konvensional atau warna pon-pon tentunya banyak tantangan dan kesulitan. Contohnya dengan warna itu yang kurang kuat, yang selalu berubah-ubah. Jadi kita harus bisa memakainya dengan baik agar hasilnya di lukisan itu maksimal. Di masa pandemi COVID-19, saya fokus di warna pon-pon karena sampai sekarang saya belum bisa membeli material cat. Jadi pas saya pakailah warna pon-pon yang banyak tersedia di rumah. Dan bukan hanya 1-2 karya, sampai lebih dari 20 karya dalam musim pandemi yang hampir 2 tahun ini sudah saya selesaikan. Dari ukuran yang kecil sampai 2 meter. Ya, apapun situasi di musim pandemi ini, apapun situasinya, kita harus tetap survive. Jadi kita selalu usaha, insya Allah selalu ada jalan, selalu ada berkah untuk tetap kita eksis berkarya. Di musim yang sulit seperti sekarang, kita harus tetap kreatif, semangat, inovatif, dan jangan menyerah. Selalu semangat. Apapun yang kita lakukan, apapun bentuknya, pasti akan ada manfaatnya. Meski kita hidup di desa, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker,
menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu semangat dan untuk hidup sehat.